Halo teman-teman, masih bersama saya Widodo Adi Sasmito di channel Kepik Jowo, channel tentang edukasi dan hiburan. Oke teman-teman, saat ini saya berada di Kebun Binatang Surabaya, tepatnya jam 8. Ini keadaan di Surabaya, Kebun Binatang Surabaya. Ya, kalau datang ke sini jangan lupa protokol kesehatan, pakai masker, dan jangan lupa yang penting juga ada vaksin. Ya, ini aplikasi Peduli Lindungi harus ada. Nah, tipsnya kalau sampean nggak punya, ya bisa datang lebih awal, jam 7 atau setengah 8 duduk di situ. Ya itu ya. Nah, ini pintu masuk yang lama. Pintu masuk lama. Nah, kita mulai dari sini. Ya. Perjalanannya kita mulai dari sini. Di perjalanan kita diusahakan bisa kena semua tempat wisatanya, mulai dari pintu pertama, pintu awal ini. Dan di sini banyak tempat view-view yang bagus-bagus untuk berfoto-foto. Ya, di sini ini cara memanggil teman. Ya, ini Cak Widodo sedang memanggil temannya, menyapa. Dan teman-teman, ini area baru, kita bisa melewati jalan ini, mati melintas, memutar, bisa. Nah, ini ada foto-foto Ibu Risma dan wakilnya. Nah, TV yang bagus. Nah, ini ada tempat juga foto, dan ada air terjun buatan. Oke, kita lanjut ke burung-burung. Ini namanya rangkong badak, Rhinoceros hornbill. Oh, itu mana ini? Tongor itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke tempat. Nah, ini monyet. Dulu ini tahun sekitar 90-an, ini tempatnya orang hutan simpanse besar ya. Nah, setelah perkembangan seiring waktu berjalan, jadi biar leluasa, orang hutannya dipindah ke tempat lain. Oke teman-teman, kita lanjut ke kanan dulu. Ini dulu tempatnya unta. Namanya apa? Unta ya.
sekarang diganti dengan jepara, jerapah ya, area jerapah. Nah, ada makan, ngasih makan, nanti ada disiapkan ruang Anda untuk memberi makan jerapah atau naik jerapah juga ada. Namanya apa? Ini namanya Kasuari Gambir Tunggal, mana-mana. Nah, itu namanya Kasuari. Kalau kita hujan tropis. Kalau ini makanannya dedek ya. Tapi kalau Kaswanti makannya beras. Ingat, ini Kasuari, saya Kaswanto. Lu. Ini teman-teman, ada satu hewan lagi yang baru, cuman enggak asing namanya. Nah, itu namanya kelinci. Rabbit. Tempat baru. Tempat baru. Dekatnya jerapah. Apa, Dek? Kelinci. Warnanya kok sapi. Tiktokan lah itu. Ini kita lesu. Oh, ini loh mas. Apa sih ini? Ini saya tales nih. Tales rojo. Oh, ketepen. Oh, saya mas ketepen mas. Itu mau jenis ya. Mas ketepen lah. Jepang itu banget. Ini aneh. Ini bisa mencoba. Oke teman-teman, ini area untuk naik perahu. Kalau bayarnya kurang tahu. Dan kira-kira jam 10 baru dibuka. Itu pun kalau ada ya. Biasanya ada. Setelah itu kita lanjut ke ini. Si Panse. Setelah ke Sipanse nanti ke Arimau. Berdua kali makan lah, segala. Nanti kesana lagi. Ada unta, unta. Ada unta, ada unta. Berlewat. Thank you.
Oke teman-teman, jangan khawatir, ini banyak makanan, banyak jajan, jadi tinggal uangnya saja. Dan teman-teman, ini dulunya tempat jerapah, tapi sekarang diganti unta. Di ada nanti memberi makan juga ada, naik unta juga ada. Silakan Pak, 10.000 aja dapat 3 air kelapanya. Guys, lihat macan, guys. Oke teman-teman, jangan salah, ini bukan sapi tapi banteng Jawa. Lezatnya. Walabi. Kayak kanguru tapi cilik. Walabi. Itu nang Papua kayak. Sambal berendi.
Oke teman-teman, dulu ini area gajah ini terbuka, tapi sekarang sudah dipercantik dan tertutup dan berbayar. Makin cakep aja. Hewan paling kuat. Apa? Gajah hewan pengingat paling kuat. Awak menyakiti gajah. Gajah awak menyakiti. 20 tahun aku teko maneh diiling-iling. Apa namanya? Patung juga. Buaya. Ini namanya buaya muara. Itu buaya muaranya. Saya buaya darat. Area buaya dulu nggak seperti ini guys. Jadi lebih terbuka. Tapi sekarang sudah dipercantik lagi. Review makanan. Yang ini namanya baby crab. Baby crab rasa balado. Terus minumannya es teh. Enggak usah mahal-mahal. Yang ini. Rasanya kayak udang ya, Mas. Pas tuh. Ayo. Ini katanya terlalu kering. Tapi enak. Yuyu. Oke teman-teman, sekarang ada tempat nongkrongnya bagus sekali, tertata.
Oke teman-teman, ini mancing buaya, lebih tepatnya memberi makan buaya. Area ini masuk ke dalam akuarium. Nah, jangan lupa tiketnya, beli tiket untuk bisa masuk dan bisa memberi makan buaya. Aku betul. Jangan ditiru. Ala-ala ini. Jadi buah suwe itu loh. Ini kira enak nang ini. Nah, tak foto ya sih. Wes. Mbak Ere. Hai. Oke teman-teman, ini area akuarium. Di ada ular, ada kura-kura, ada ikan, dan ada buaya. Tiket masuk 20.000. Oke. Bali. Thank you.
jolak balius nih Pak. Mahal. 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 Oke teman-teman, ini area burung, jadi agak bau, mungkin siap-siap masker double atau parfum ya teman-teman, karena baunya sangat menyengat. Oke teman-teman, ini area untuk bermain anak-anak, ada kolam renang, pokoknya untuk umum, untuk kegiatan anak-anak. Oke, kita lanjut untuk perjalanan kembali ke start awal. Jadi kita melewati area baru ini, bisa berkeliling, bisa dekat dengan air gitu. Dulu tidak seperti ini. Oh iya teman-teman, jangan lupa tempat kebun binatang ini juga bisa untuk goes orang bersepeda. Oke teman-teman, saya sudah angop, ngantuk, jadi kita akan perjalanan keluar pulang. Kita perjalanan pulang dan menuju ke pintu keluar.
Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan saya channel Kepik Joyo. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya Kepik Joyo. Saya akan membuat konten-konten yang lebih bermutu. Terima kasih sudah mengikuti saya perjalanan saya, wisata saya di Kebun Binatang Surabaya. Jangan lupa vaksinnya. Kalau nggak vaksin, saya coblos sendiri. Terima kasih, Pak. Masih juga nongol, Mas.